Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program Gerakan Infak Nutrisi dan Gerakan Infak Gandum bersama semangatbantu.com dan ditemani oleh Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Dalam program kali ini kami ditemani oleh Ustadz Daeng Syawal Mubarok, dan pada penyaluran kali ini kami akan menyalurkan di Pondok Pesantren Nafidatun Najah, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah Allah masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk terus bergerak melakukan kebaikan. Bagaimana keseruan aktivitas kita pada hari ini? Ikuti video ini sampai habis ya teman-teman. Teman-teman yang ingin berdonasi kepada gerakan infak nutrisi, maka itu adalah salah satu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin memiliki rezeki yang banyak, silakan berinfak. Maka teman-teman, santri-santri akan menghafal dengan semangat karena mendapatkan nutrisi yang bagus. Nih, ada di belakang kita nih, contoh-contoh yang akan diinfakkan ke pesantren-pesantren setiap bulan. Dan paling jumlahnya sedikit, cuma 40 ribu saja. Nah, kalau 40 ribu ente bawa ke mall, dapat apa ente? Kagak dapat apa-apa. Maka 40 ribu itu insya Allah akan membantu kamu di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan dengan 40 ribu ini, itulah yang akan membantu kita di akhirat. Nah, teman-teman yang ingin berdonasi, silakan hubungi www.gerakaninfaknutrisi.com. Terima kasih, saya Daeng Syawal Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gerakan Infak Gandum, Gerakan Infak Nutrisi, semangatbantu.com, dan PSBB. Pemuda Semangat Bantu Bangsa, terutama kepada kawan bantu. Mudah-mudahan yang dibantu kita bisa menjadi pahala, panjang umur, sehat selalu, dan kita bisa belajarnya lebih semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Gerakan Infak Gandum, Gerakan Infak Nutrisi, semangatbantu.com, dan PSBB, Pemuda Semangat Bantu Bangsa, terutama kepada kawan bantu. Semoga kawan bantu cita-citanya dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bantuan yang kami terima, semoga bermanfaat bagi kami semua, dan kami dapat terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Mengucapkan terima kasih kepada tim Insya Allah bermanfaat untuk kami semuanya. Amin.